Jelang FIFA Matchday bulan ini, ada 4 pemain Abroad yang didekap cedera. Diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu 2 tim elit di FIFA Matchday bulan Juni 2023. Pada 14 Juni 2023, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Palestina di Surabaya. Lalu pada 19 Juni 2023, skuad Garuda akan menghadapi Timnas Argentina. 4 dari 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong justru mengalami cedera. Padahal, ada 2 pemain yang seharusnya bisa debut di FIFA Matchday edisi kali ini. Sadil Ramdhani, pemain Sabah FC sebenarnya sudah mengalami cedera sejak April 2023. Masih dari negeri jiran, Jordi Amat juga belum lama ini mengalami cedera. Jordi mengaku, saat ini berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Pemain Cafe Mechelen, Sandy Walsh mengalami cedera saat latihan bersama di Surabaya. Shane Patinama juga baru mengalami cedera saat bela Viking FK di Piala FA Norwegia. Shane Patinama dan Sandy Walsh seharusnya akan debut di FIFA Matchday bulan ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!